Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzi i'tazaltumuhum wa ma ya'budun illa Allaha fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Wa tarasanta idza tala'at tajawaru an kahfihim dhata al-yamini wa idza ghurabat taqridhuhum dhata al-shimali. Wa idza ghurabat taqridhuhum dhata al-shimali wa hum fi fajwatin minhu. Dhalika min ayatillah. May yahdillahu fahuwa al-muhtadi. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Paman mengkoti sopul azlamu luwih dolim. Ela ahadah sedisi uranong sisi azlamu ingkang luwih dolim. Luwih dolim, miman dibanding mo. Iftarokan gawe-gawe sopuman anawa ingin atas ya Allah. Kajiban ing kedustaan. Oleh gaya kedustaan, bini batis syari iklan nisbatno anani mitra anani sekutonan ilaihi mareka Allah Ta'ala. Itu koidah umum. Ini kola dawa sopuk bantu fityati sebagiannya pemuda. Pemuda apabila. Antar mereka rembukan terus bagian mereka usul libadin maring sebagian dunia. Usulnya ngeten wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah. Wa idzi tazaltumuhum lan nalikane wis mutusna uzlah sira, mutusna berpisah sira. Rum ing para raja sing dolim. Maksudnya ketika kamu berusaha untuk memutuskan anti kebijakan raja sing dolim. Yaitu raja sing nyembah liyane Allah. Wama lan kue ni galau perkoro yang buduna kang podo nyembah sopo rojo lan poro kaumi ilah ora kecuali Allah. Pak wu mongko mirio siro kabe, mongko menuju siro kabe, pengungsio siro kabe. Ila kasi maring guwo. Yang sur mongko bakal gelar lakum ke duya siro kabe. Sopo roh bukum pengeran siro kabe min rahmati tangi rahmati Allah. Wayu hayi lan nyediana sopo Allah lakum maring siro kabe. Min amrikum ing urusan sira kabeh awane diakno mirfaqon ing sarana kecukupan, mirfaqon ing takanan kecukupan utawa sarana kecukupan. Sebagian sira anu mirfaqon, sebagian sira anu marfaqon. Bika trirni ni kelan kasroen mem bapak kita ilang pas kaipak waktu pasti ilang selama suwajibnya. Mirfaqon marfaqon. Mata kese perkara tartafikuna kang ngalap manfaat siro kabeh dihilang maklum warupane minggu jain tangi mangan besok wa asa innan mangan sore wa asa innan mangan sore wa tarolan ningali siro ayuhan nadir wa tarolan ningali siro disinten siro binten mawon disinten ningali asam sa inten ngeni ira tolaat narikane terbit opo samet ngok ningali tajawar atau tajawar engkang meleset apa terngini, atau ingkang menghindar apa terngini. Jadi pun anak-anak ingkang condong apa terngini. Kita sisi lantas kit, tajawar. Warna sisi lantas kit, tajawar. Kiro ayo kita. Kami itu tegesi condong apa sama. Condong angka sihim, ngedui songko arah guane atau dilgasi. Zadal yamini ing arah kanan. Nah, iya tadi, tegesi sisi yamin. Kita korupat anak lekan disuruh opo seringnya tak ribu mongko tinggal opo sama dunia asal berkati. Ditinggal di atas sana, di atas simani en arah kiwo. Mana le tak ribu pun, tegasnya ngembar no opo seringnya dunia asal berkati. Watata coba hilang liwati opo seringnya anu sani asal berkati. Palaku sih bu mongko ramah kenanya opo seringnya dunia asal berkati alat tak kelan pasti. Tak warung ti pajuat dunia. Warumuti asabul kafi di fajwat ing dalam tanah sing lapang utawa gua sing lapang atau gua sing terbuka. Warum pi fajwat den warum khale uti asabul kafi di fajwat ing dalam tanah sing lapang minggu saking al-kahfi. Mutata ing gede barang sing jembar ing al-kahfi saking gua. Yana luhum merkolek, yana luhum iso nyentuh, iso ngenani. Rum ing asabul kafi apa berdurihi opo adumi angin wana timuhalan sumilire angin wana timuhalan sumilire angin dari kami ayatillah dari kau temukan kemana kejadian
Ail makuru di barang kang kasebut min ayatillah iku setengah saking pira-pira ayat Allah. Edala ini kudrodi di pira-pira dalil kekuatane Allah. Mayyahillah. Mandi sapa wong iku yakin nunjukna sapa Allah Allah bahwa ngono man tu alim dadi ku hakikate sing do petunjuk. Dia mesti ini matanya al-mudati yang tengah dia. Tapi ini dikira ayat itu membuat yang tengah dia. Wa manti sapani wong iblil iku nyesat nasopo Allah falan basika. Mengkora bakal merdu isi rala kumarin. Man, kora berdui walian sing wong sing jadi kekasih mursidan ingkang mimpin. Wa tata kula nyongko siro gumi asabal kasih. Eh laura ayat tadi parin ningali siro gumi asabal kasih. Buat tingali ayat kodon ingkang melek. Muntabi hina segitu ingkang melek kasih. Merkoli amna ayunahum korona saat ini pira-pira meribati asabul kasih mulfati khatun untuk juga. Utai ekodan jam uya kodin jamai lapat ya kodin. Mana nih mulai ya kodin jam uya kodin jamai lapat ya kodin. Jika berikut iklan dan proyek. Kalau kali utai asabul kasih ruku dan uang yang buruk kasih. Niam untuk bisa uang yang buruk kasih. Jam uro kodin lapat niam jamai uang yang buruk. Lapat rukut jam uro kodin jamai lapat rukut. Wanukal ikum lah mola malik insun bin asabal kafir data yang ini di sisi kanan dua data si marilan di sisi jadi dulu kalau ngasih sekat tahun si Allah tak sulat boy ramangan opo alar dua bumi luku makun impiro pros daging dagingnya asabal kafir. Wakal guru mutawi asuni asabul kafir itu berarti seribu engkang gelar no engkang jujur no terus seribu zero ID n sikil ngarpe asu ya tehi sekece tangannya asu masih. Sikil ngarepe atu di bujuro mengarep diwasi di ono yang mulut dua. Di sini ikasi dikasi ono yang mulut dua. Wakaru lana ono toko asap bukasi dan kola guna likane kodo malik toko asap bukasi. Maksudnya nak turun mulak malik ya. Katanya buatan nopo di buatan asir. Ing kola gue mau kemelok malik opo asu. Wawah halute asu yang misun sepadanya asap bukasi. Binomi yang dalam gaya turun. Jadi turunnya yang mulak mulak. Walaya kodo sih lana kok. Nah, jadi nak bang jadu turunnya apa? Jadi mau positif. Nak turun lagi betok apa? Boleh. Boleh bujur ni malah wedi. Aneh-aneh. Orang nak nganggur aneh. Ata boleh asingnya. Tapi mereka ada orang soleh di dunia pengiran. Tambah ada orang soleh tapi kepingin banyak orang apa? Soleh. Ibu-ibu soleh di sini. Lawit soleh. Lumpir soleh. Sampai turu ben ketok melek itu kan ben ketok jaduk ben dunya aman. Berarti wong dunya nang ora bakal dadi wali para kudu. Mergo duwe dadah sing ning aman itu. Tapi kire wani mah tanpa kudu ninggal. Jadi gak tampi. Pak, bahwa te atur ini turun padane apa perlu kafi sinau ning dalam turu wali apa dadi lan. Lawit tolak salamun ningali sira ane iki nyatane asal pingkat. Lawan le tarik dine lumak. Iu siro, berlari siro menuntangnya asbar kafi, siro dan lan lemari tenang. Wala mulik tak, lan nyekti nebakal dan kebenari siro. Intasi si lantasin, wala mulik tak, watafi si lantasin kata siro gitu, wala mulik tak, menuntangnya asbar kafi, kue si kebenari rukkan apanya begini. Rukkan apanya begini. Atau rukkan apanya begini. Disukunin cintan, disukunin air, rukkan, wadumihalan dumai air, rukkan. Tak bisa paham. Mana Allah? Nyegarunya sabar kafir sok Allah Allah. Birokbi kelawan kafilah atau kelawan gigi coro minggu kuli akad tentang kemur. Ne wong suci alaih ini mengatasi apa? Alaih ini mengatasi apa pun. Wakadari kalang iko yang mungkin kafir kama apa nggak kau oleh lakon yang sing dihimpi atau tidak iman ini korosa karena kamu sebut ini. Bahas nana eno insun bumi asal berkasi. Ayo kos nana bumi kecil nana eno insun bumi asal berkasi. Ya tasa lu supaya saling berdialek, saling tanya atau asal berkasi. Jenderum antaranya asal berkasi diambil. Anhari him tangin keadaannya asal berkasi. Wamud jati lukti him lan mongso menengi asal berkasi. Bon, mereka dialek. Di antara dialek yang ngeten. Kolang utap pokok-pokok ilang ngasih utap menyutai asal berkasi. Kam lagi pun, kapan gue menengi ini? Kalau kau dah mutak toko bagiannya asal bukti lapis nayoman aupak doyo lapis nama nangi toyoman yang sedino aupak doyo menu toyo separoh sedino. Li anak umur anak tapi ngada bukti sudah kau kau dah mancing toko asal bukti al kafar yang dua. Oleh mancing sudah tulis sanksi nani kane matai teringin. Lalu itu lang tentangnya toko asal bukti sudah bulu dia nani kane suruh teringin.
dene mlebu guwa pas esuk tangi pas sore. Lah pas ono mongko padha nyongko to pas abul gapi anaru tak tene huruf iku huruf ya mlebu kuli iku mlebu surupe dina mlebu. Dadi romantane misale dina Senin mlebu tangine ya sore dadi dina apa? Padahal mung 300 second apa? Yo kacau ada punya. Mung 300 second tahun merasa turu mung setengah apa? Ini tak lagi kata mengkolek tentang guru. Jangan tangan tu, tak teruk. Kalau anda mau kepadanya kata Pak Sabul Kapi, anda tak kena surup huruf. Iku yang mau guru tu yang bersyukur. Iku surupnya di mana kok? Dikira dari yang tak. Cuma kalau mau kau nulis pada mengucap Pak Sabul Kapi, mu tawak kiki nak kalian mungkin kambing kafe. Orang komentar kafe, mesti menyerahkan urusan yang kau wakil dari kan dalam mengkonon kafe. Oleh Dewa Ngeten, gue serotak bakat. Gue kira oleh dulu, serot hukum, alamu bima, lagi. Serot hukum di pengirahan siro kabe, alamu dating gue berso, dengan berso bima, dan berkoro lagi. Itu kan menang siro kabe, kan guru siro kabe. Saya ini pas satu mongkong-mongkong siro kabe, akan jagung istilah sisi siro kabe. Biwar hikum, biwari hikum. Biwari hikum kelawan poin siro kabe, atau mata uang siro kabe. Atau biwar hikum, kelawan mata uang siro kabe. Tidak minta-minta apa. Disyukuri roh ikhlas syukuri roh, biwar dihukum, maka dia langkah selai roh, biwar dihukum, maka si roh ikhlas. Bibit dihukum tegesi kelawan mata uang terah si roh kasi. Hezi iyo ikilah fitdo, atau hezi ikilah waris ikhum, ilal majina di maring kota. Yusama yukolin kan jenis ucap ngopong ini, inahe tak temni al majina abu sama takkan jen arani ala nanyun neki torosus. Bipak si roh kelawan mata roh, torosus. Kalau yang dirumokong berjik ningali yo soko ahad, Ayuha Azkatu Aman. Yang dine utawi Medina itu Azkatu Api Abane Do Aman Abane Panganane. Yang manganane halal seri. Ayu Api Matil Medina di sekece utawi dine jiro-jiro panganan kota. Halal ingkang halal apa ayu. Pokoknya belonjo ngulai panganan yang halal. Kayak timongko neka no toko ahasisul umum jiro kasir bidis genderan rizki minggu sangkin Aira askato aman to minggu sangking to amin al Madinah wal ya talan to lan becik lon lono toko ahad walai siron lan ojo sampe ngetok no toko ahad digun min siro kabe ahad dan minggu maksudnya kena brojo ning kota hati-hati di sampe konangan raja-raja ting jolit konyongkone keadaannya sama kita sama innarum lani biang soleh rarawan itu sah. Yang soleh malah dia orang-orang lugu bang. Tapi yang soleh saya ini pinter-pinter, pinter boleh itu ni. Jadi rapat si soleh bang. Ini yang soleh orang-orang. Ini kan yang soleh nak kok? Orang. Tapi radionya. Inna rum saat ini atas inna rum saat ini pororojo iyat barulan iyat barulan mun menang nongan tok so pororojo lantak galan ini aliku mengatasi sirokan. Yang jumu mau bakal galan atau bakal rajam so pororojo tak galan ini komisirokan. Yang suruh kita bakal ngerajam Soporo Tuta Balani Kumin Jura Kabe Bila Sini Kelan Rajam Aku itu kum tombalik dan Soporo Tuta Balani Kumin Jura Kabe dibalik no kini latihin yang dalam agamanya Rojo Sabalani dan aku nganti dibalik no walan tumpik ulang orang bakal Bila Jura Kabe Iden Nalikan yang membunuh input tum lamun bali Jura Kabe kini latihin dalam agamanya Rojo Wera Bila Abadan yang dalam selawati lama Abadan yang dalam selawati lama boleh kalau terang lagi, jadi masalah asal berkasi itu roto-roto tiang itu meyakini tak ini daerah Syria wilayah asal berkasi tak mungkin daerah itu nama Syria, tapi itu tidak musmal, tidak musmal. Kurang baca cerita hukum perkebunan ya. Ada dua ketentuan masalah ngadepi raja atau penguasa yang zalim. Dan Anda tidak mampu menandingi. Mesti lemah. Sisi gini itu hidro. Dan asal berkasi ketika dipaksa yang berlolok, itu mutus nama hidro. Kepakwu ilal kasi yang syurlatum roh hukum, ya rohman. Itu sama dengan Rasulullah ketika para sahabat ngadepi kasir Mekah dan Imbang. Terus mutuskan sahabat-sahabat yang hidro kemudian kabar. Ini kalau kita dari segi hukum. Ini kok ansal. Begitu juga tak berisi wonten usilah. Masalah jika kamu di mana-mana maksiat atau ada maksiat, itu boleh usilah. Sebagaimana yang dilakukan ashabul kahfi.
Jadi pada aku yang kecetel, terus mengikuti milah mereka, keadaan mereka, walau untuk keliku hidan apa, akan jadi. Kalau bukan perlu cerita yang berbau-bau, kalau yang nanti tulis ini ngomong, nanti rakok-kok. Nanti jadi saya rakok. Kulon nyuwun, jadi aku ngaji gula, ngaji kalian kita. Niru atas bulgaku, niru kesatriaan. Ojo kok niru ke Roma, orang apa? Kalau kesatriaan itu taruhannya nyawa. Berjuang demi tahu. Taruhannya nyawa, berjuang demi tahu. Oke, terus gue simpul, ngomong gue juga ke Roma, dan gue ten. Cara pulau kan pasti kerja ini kan. Jadi cara pulau mergani para pejuang, tiru perilaku. Wani mati demi aku ngomong. Wani tinggal di mana keluarga demi aku. Buat ada masalah-masalah yang berbau. Ya, kan. Mengulai orang bisa. Tapi ampun berlebih. Ini penting mulator akan karena nanti yang ditiru Rasulullah, yang disyariatkan Rasulullah. Itu juga hal-hal yang menyangkut ketauhid. Kalau mau tahu ini hati sore. Yusiku ayaku nakhera malin muslim. Golang menjat baru biasa apa juga lama wati al-Qadri yafir ufi jimihi minal kita. Nanti di akhir zaman itu saya khawatir ada satu zaman yang sebaiknya orang itu hidup di lereng-lereng gunung mau bawa ke siji taluru mau demi menghindari fit. Nah, sebetulnya gambaran negatif tentu kalau sekarang siji itu betul mungkin jadi orang soleh. Misalnya orang yang India ke masyarakat, yang gunung bawa dosa loro. Berarti dosa loro nama tiga, nak ngelak di mobil susu ini di keras. Kok nak susu ya di sebelahnya? Nah tapi nak ada anak itu, semangat berdong, dan sebagainya. Mau yakin rugi dini, minal kita, ngiling-ngiling. Semangatnya namun sebentar, yakin rugi dini, minal kita. Yang penting agama atau akidah itu diselamat. Buat ini kalau cerita cara menyimpulkan Rasulullah misalnya tentang Ashabul Kahf. Terus Imam Ghazali jawabnya, jika kamu itu ulama dan uzlah maka haram. Atau tidak ulama uzlah tapi akidahnya belum kuat juga nopo. Karena nanti Anda akan meraktekkan Islam secara subjektif, secara sepihak. Ternyata ini kalau cerita nopo dan ini saya lakukan. Dan semua ulama juga melakukan ini. Alaikum bibitar wasiar. Kamu dalam menghadapi orang banyak itu punya baju dalam dan punya baju luar. Disebut bibitar kalian apa? Siar. Misalnya gini, ini contoh paling gampang. Saya tambahkan seorang kiai punya uang di bank 2 juta atau 1 juta atau punya gelas 10 kilo. Pokoknya kiai mampu. Maksudnya hari ini Anda ada kelaparan. Terus di adat kampung itu ada fakir miskin yang punya cara selamatan. Mau hitung dina di bapak atau apa. Miskin sekali, kita tahu dia itu miskin. Mudah orang 50 kira-kira yang saya 1 juta. Karena saya ini kiainya, tentu bisa ngomong 10 euro, kurang-kurang bisa. Kita juga dapat berkat. Kira-kira nilainya 20. Ini rumah satu nanti. Yang biasa niai yang begini, benar-benar tersesat di jalan yang terang. Sampai tersesat di jalan yang apa? Selama ini hukum sosial kita, nak diudang memelarat itu kok. Alasannya nak diudang memelarat, tak akhir. Maka kita ada selama ini saya juga datang, asal saya tidak ada itu saja. Nah, lalu saya sering bilang ke santri-santri saya, semangat saya bilang di sini. Menurut aturan agama, itu yang kaya bersedekah sama yang miskin. Sehingga lucu sekali dalam pandangan Tuhan, saya nak gue nongkok berkat sama merasa salah. Bagaimana mungkin Anda yang lebih kaya menerima sedekah dari yang lebih? Ini bukan urusan tahlil, saya bilang hukumnya tahlil, bukan di bawah urusan yang Tuhan coba, ini urusan sosialnya. Menurut aturan agama, saya juga ngegak izin marah. Tapi tidak ada satu kejadian sosial di mana melarat duit gawe, saya juga dari dunia jilat, ya nopo, kongkong, marah. Paham ya? Nah ini tidak sampai harus punya dua ilmu. Ilmu sosial adalah kita harus datang. Dan menerima berkat itu. Karena kalau tidak diterima, ya sakit betul. Bagi yang nanti, dia sakit. Tapi sampai sebagai orang yang waras secara agama harus berhitung utang. Harus berhitung apa? Jadi misalnya kalau nilainya 30 ribu, mau kapan-kapan anaknya pakai itu dalam keluarga. Memang harus jangan ekstrim. Misalnya kalau hari itu kamu kasih mungkin tersinggung. Tapi sampai harus berhitung utang. Entah satu bulan ke depan, entah
setengah bulan ke depan. Pokoknya kalau ada momentum tepat, harus kamu kasih 30 ribu. Senilai berkat yang kamu. Sehingga sunnahnya Tuhan bahwa yang sudah ngasih wong larat mati jat. Ojo kowe denung suka sing buang ke kota nanti ya ini ada berbisa bantu berbang murah rokokan black end ya mebar rokokan itu ngawur hitam gitu ketok nangan gua ngawur karena gak ada jalan agama uang melarat kalau sudah kan uang suka yang orang uang suka yang sudah kau ini itu harus kamu temukan meskipun kamu punya seni cara mengkasihkan paham ya melakukan gak mungkin bisa Amerika terus melakukan banyak. Ini jenis alaikum bisa masyarakat. Ini harus sama pegang, ini agama. Itu dulu gitu, Rasulullah itu gitu. Rasulullah kalau dikasih orang lebih miskin, dia itu. Ya Nabi gak langsung balas, tapi dia itu. Sampai Nabi itu punya gendanya. Arti ini hilang gada, arti ini hilang gada. Sama istri-istri. Jadi ini disebut Quran, wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudd. Jika kamu dikasih kehormatan dari orang lain, maka balaslah yang lebih baik. Atau setidaknya bantu. Itu tidak hanya masalah salam, masalah harta, masalah sosial juga. Mau coba kerja, biasa nyaris, pasti dikei juga mikir. Kewarna-warna, beribu gleger, semacam itu. Juga minurahnya. Lalu coba ya, sama juga kan. Kurang setengah juga, ya. Misalnya di WGW, tidak 5 juta, ya. Omnya wong larat, duit gawe tak rombi. Tapi kalau semua orang berpikir kayak saya, wong patang pula sing diundang, merosot diundang kafe rong pula. Suatu saat balik, suatu saat jadi. Enak yang larat kita ini balik motor berputar. Tapi kalau yang larat semua, tetap suatu saat, bang. Saya berharap yang ngaji di sini jadi wong terwaras. Berdoa darahnya Nabi, wong juga ini udah tahu wong larat. Orang kok melarat ini berkoin, ini bukan. Ini bukan urusan sok suci, tapi ini aturan agama. Cuma kayak orang sok suci langsung berbalik nanti buat ekstrim. Nampak-nampak ekstrim tidak baik, itu melukai. Tapi harus praktek. Makanya saya ini kalau kita habis dinikmat, saya senang sekali dengan perilaku saya. Saya syukur sama Allah kerja di musim gabur itu syukur. Itu cerita sampai tahu, kerjanya ada perbedaan, orang berdebat perkorok tak cerita. Jadi orang mau cai yang mati itu bapaknya, anaknya loro yatim piatu, bapaknya lagi bermati. Tapi ada kita misalnya orang itu ini bukan tentang takdirnya, jadi bukan mulai ini bukan tentang takdirnya. Bapak bermati, ada cara juga kita juga diberikan. Nah, dia ini disanon, padahal belajar ada yatim juga, ada yatim. Marat punya. Uang yang marat itu tak juga yang marat kaple. Berarti yang marat bertuahnya kita mas. Marat kolektif. Nah menurut saya enggak harus mengembalikan. Itu yang duitnya marat. Ini tidak kena kitab gitu. Misalnya aku. Tapi marat lo seru di bangun itu. Nah itu tidak apa-apa kalau pengarannya dia lebih nomor. Serem lebih nomor. Dan itu ya banyak juga lebih dini. Tapi serem itu orang tinggi nomor. Serem. Tapi kalau yang enggak harus itu. Makanya dulu ketika saya masih mau musyawarah pergi, masih belum pensiun, saya masih belum mau musyawarah pergi, itu ada pertanyaan. Ini rumah kebenaran, kegiatan niat itu sama. Kira-kira itu rapati kena kita. Mereka dikata goreng ke awam, dari awam itu lebih bebas. Pitung binane mayit, ada yatim, yatim itu yang umur 15 tahun, turun ngalek. Terus gue juga, jika dimakan, itu hukumnya halal tau. Bagian kiai yang biasa undangan, yo halal sudah biasa. Dan kiai ekstrim, haram itu termasuk indah wajinya yang kuruna amwalal yata marokoh, gulma. Ini itu dunianya kaya asin, mau lah buat pangan kue, lumayan, nono tak juta orang gitu, karena gue tubuh es. Gara-gara di gue budakan, Walaupun dibingung terang. Kalau termasuk asin, artinya orang yang suaranya didengar, itu berlurup, beda, tapi mana tuh asin. Andai kan tidak ada acara kundangan, kan ada uang 2 juta yang masih. Dan itu bisa dulu, saya teh. Butuh buku-buku, butuh rakam. Ini gara-gara apa kundangan? Nah. Dan soalnya ini kan kan, karena ada proses judulnya tidak dimurani, Pak. Ini gitu, Pak. Padahal harta itu sudah milik anak yatim ketika bapaknya mati.
cara hukum dirotak kan otomatis indikon miliknya apa? Nah itu makanya saya minta supaya sangat terlibat dari kita itu mutah. Keputusan musyawarah itu menjawab hukum formal saja. Memang selama ini diakami bahwa keputusannya itu maupun di dunia itu ada keputusannya. Tidak apa-apa karena hukum ada. Tapi itu hanya hukum formal. Tapi hukum semua diri kesuan pengeram tetap orang kita. Paham ya? Jadi sama itu mutah. Jadi sekarang kita ini kudungi. Nah ini namanya bitar wasiat. Nah itu yang termasuk uzlah. Karena Rasulullah, seorang ulama atau siapa saja yang mempraktekkan itu juga termasuk nomor uzlah. Jadi kita badan kita, abdar rumah anak, kata Rasulullah. Badannya, fisiknya bersama manusia. Jadi kita ulama ini fisiknya bersama manusia, tapi hati mereka bersama itu. Jadi kita lihat juga undangan kalau saya tadi. Secara fisik aku yang melemanan, karena umumnya orang kalau diundang ya ikut. Tapi roh kita, hati kita nggak butuh pemimpin pengiran. Kamu masuk mana dunia ada saya tadi, no. Padahal uang orang mau undangan, kira-kira orang duit orang bisa interview. Itu ini ya. Jadi misalnya uang waras kafe itu tetap nak kalau pulang yang saya kan lumayan. Tapi nak yang waras loro membalik kita. Saya ulang tuan. Memang tidak harus ekstrim, kan? Tapi saya minta tetap itu nggak itu solusi kira-kira tengah-tengah. Kira-kira berkiri-kiri tapi ono roy pengiran tapi cepat gitu sampai kita berdua ancaman innal ladzina yaquluna wala yaqama dzulman innama yaquluna fi buyutihim ma wa ta'a suara roh. Selama ini kita kan alasannya tapi mau dibuwe oleh ibu ikhlas cara karoke sekali wong mati dunyane intikal ning anak ning bojo sesuai bagian masing nak mudu ya anak itu bojo mudu ya seperdelapan ya wala gunnar rukun mimma tarastum illam yakul lakum fa'inkan ala kumaratun wala gunnar sumunum mimma berarti bujur sebagai cahayatnya mau melihat seperdelapan dari A berarti kalau dia gaya undangan kalau betul dia ikhlas ini seperdelapan itu jumlahnya berapa dan benar-benar yang dipakai hanya haknya ibu tapi kalau orang-orang yang Jawa di Tinggo kan gerambangan semua itu nyembok panan, itu gak gaya paham itu nyembok panan. Paham ya? Itu saya minta sampaian untuk dikurangi untuk menembak. Cuma dengan cara yang tidak ekstrim, yang tidak menyinggung. Minimal sama niat lakoni kulidah kulidah itu tidak liyatin pahai mimpi ahsa dan minta uruh. Itu hebatnya syariat Islam. Jadi hukum sosial itu dari hutan. Jika kamu diberi penghormatan, entah itu salam, entah penghormatan, entah materi, lalu kita pahayu tidak tanamnya balaklah yang seimbang, aur dua atau minimal, bahkan ojo wanita tiga uang tenang, apalagi yang nanti itu caya, berpikir dan sebagainya. Lebih yang termasuk istilahnya, terus mau itu juga termasuk apa? Sehingga ini barat yang kita sudah suatu saat bareng ulama-ulama di beranak berusia, sudah ada ulama yang ngajar, terus dia dengar kasih. Kamu enak-enakan ingat saya, tapi kamu meninggalkan hamba-hamba saya tanpa pembimbing. Sehingga ulama-ulama mewajibkan harus mengajar, tapi tetap uzlah. Jadi misalnya saya tetap mengajar, tapi hati saya tetap nolong. Hanya uzlah begini ya, kalau saya punya umat banyak, tetap menen. Ingat, kayak acara wali soal, terus lihat, namanya kan begitu akhir. Nanti, pemanisannya yang mampir anak. Paham ini. Kalau saya begitu, berarti saya ada uzlah, karena sampai tak materikan. Saya loh, ya, saya tidak pakai cahaya lain saya. Dengan begitu kan saya mematerikan tapi
Jadi ngaji guna-guna kemudian jadi investasi yang lebih. Tapi saya kalau ulama tetap ujlah. Sudah ngaji saya itu lewat, mesti gak ikhlas. Ya ada bisa dimaterikan, ya biasa. Itu namanya pakai mental ulama. Jadi kita pakai ulama. Ininya tetap lah atalukum alihan jiro, lah atalukum alihimam. Bahwa ini tidak perlu jadi uang. Tapi ya benar, memang harus silat. Nanti kalau pernah kenal Rogen, mereka ada di juga, paham? Kenal menayar. Jadi saya kenal Rogen itu orang kok pertoro Rogen Abid Gordon. Nggak ada potensi jadi uang. Artinya kan tingkat ikhlasnya relatif gampang gitu, paham? Paham, ya. Jadi sama Rogen ikhlas, monggo kan jalan itu. Tidak menit. Enggak, nggak ada prospeknya. Nggak ada. Nah itu harus begitu, harus dilatih. Kedua ciri utama Nabi itu kita dulu Mursali. Pencurahnya sini. Mursali itu jendat kita dulu, maklaya kalau guru. Jadi ciri utama Rasulullah orang yang gak minta-minta upah, gak minta-minta komen. Itu di Quran diulang berulang. Kadang ini tidak lah, lalu kemari hasil kakak, lah, lalu kemari imam. Man. Itu ulama harus itu. Kalau organisasi gak ada uang, tidak jalan. Kita kurang-kurang seakan-akan. Tapi kita butuh tenang, kita ulama. Ulama kok butuh dong. Jadi kita, nah itu yang termasuk usia, itu yang termasuk apa? Pak Menem, berarti makna usia itu luar biasa. Jadi saya punya contoh banyak. Dulu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, itu kurang nanti kita tahu lagi. Nabi Muhammad buat ini, terusnya ini. Di Quran itu orang-orang baik, itu yang diguna amalan bila di wanahar, terus di roh, itu dulu Sayyidina Ali itu nak merasakan manuan. Jadi beliau kalau punya uang 4 dinar, 4 nol, jika ada uang, siron. Terus jika ada uang, naheron. Jika ada uang, alamiatan. Jika ada uang, laylan. Jadi samping manual di sini aja, nak dijuwi. Nah, saudara itu manual. Ada yang tidak sedekah orang secara jaron. Karena kalau orang alim tidak pernah sedekah secara jaron untuk dikira masjid. Jadi tidak gawe sunnah yang baik. Makanya dituju saudara itu, ipani ikhmat. Tapi kalau kue sodako selalu di soteng mata, di soteng wong terus, jangan-jangan dia melari ke dono diru. Kue nak sodako rinan kok kadang wong kelaparan di bumi, jadi ono bumi. Itu di final sampai pakar. Itu Allah di dan yang dikuna malam di lady warna hari si rom. Itu sampai di final malam. Nah itu yang dipet dari cerita ini adalah cerita Rasulullah. Itu saya baca itu sampai nangis. Ada orang Yahudi di pinggir pasar Madinah. Itu kegiatannya misalnya Muhammad. Gue tidak bisa. Mungkin itu seringnya ini Muhammad. Wong kok ngaku nabi. Nabi tenang ya mustahil. Itu tidak. Wong itu cek. Bicek marah. Senangannya jadul-jadul. Dan itu nabi itu kalau pagi. Itu juga istiqomah itu bawa kurma sendiri. Juga ada sahabat pun yang tahu. Itu dikasih sama. Dikasih-kasih. Ya tidak dikasih. Dikasih-kasih. Terus walhasil. Ini cerita walhasil suatu saat Rasulullah itu wafat. Wafat pesan tengah Abu Bakar. Ya Abu Bakar, saya ini punya amal diri yang enggak ada orang tahu. Satu pun enggak ada orang yang tahu. Tapi karena ada amal wafat, kamu tak kasih tahu. Saya ini punya istiqomahan, ngekein makan. Wong ya, uji, ini bisa-bisa ya, aku terus dipikir makan. Ini murah roh aja. Ini bisa iwa. Tapi Abu Bakar, ini contoh sirot. Tapi Abu Bakar, silakan. Dikasih kurma, terus dia begini, tanya, kamu siapa? Nah, Abu Bakar, ya saya biasa ngasih kurma kamu, enggak. Dulu tanahnya Tuhan sudah kayak kamu. Ini cerita, dulu tanahnya sudah kayak kamu. Barang setelah diceritakan ini, terus kata Abu Bakar, yang ngasih kamu, itu orang yang bernama Muhammad. Yang menurut saya Rasulullah, itu orang yang memuah, itu jadi. Ternyata orang yang sama ini saat isoli terus itu orang yang paling berjasa tiap hari ngasih apa? Mana? Dia itu iman. Itu baru-baru amal tahu. Dan itu Abu Bakar itu. Abu Bakar itu ada seorang janda ketika dia jadi khalifah itu permanen tiap hari apa kira-kira gajinya habis itu diantarkan. Ya dia mata preman, mata awam. Walhasil suatu saat akhirnya si janda ini tahu bahwa itu Abu Bakar. Terus sungkan dia. Setelah itu Abu Bakar mutus. Suatu saat, si Tina Umar jadi khalifah mau niru Abu Bakar. Tanya sama janda itu yang ada. Menurut kamu khalifah yang ini gimana?
Oh, kalau ibu itu mau percit, gak mau si rondo, gak mau si kaum nopo lem, tunggu tidak nak dipengiran. Ia maksudnya pasal ya rumah, dia pun bisa rumah. Ya ampun macam bang, mungkin dia yang ngetok. Iya, tapi kalau ibu itu orang ini ki, maksudnya pelakuannya orang ini ki. Saya bina Umar pulang, dia bawa gandum dia. Bang, Khalifah itu juga melibat yang saya, dia minta dia ngata, maksudnya saya urusan dengan. Iya, tapi dia kelakuannya lebih baik aku bakar. Sudah takut. Itu sampai berbulan-bulan berhari-hari Umar itu macam awam yang rumah rotor yang cangkem merah itu bang. Itu ya tidak tahu kan? Ini contoh. Jadi siapa ulama dulu itu mengemas amal, amal itu mulai cara firman sampai cara nama Allah. Siapa yang amal mengenai uang itu bang? Mengapa yang amal yatim piatu yang mengenai nama pengajian di gelombang? Nah, kalau uang tiga itu gelombang apa? Berapa di sana? Berapa di nama? Tapi kena tentang adat itu yang beri itu mulai hari itu dibidang baik, kita orang adat mana kalau tidak kau ini, tapi hati mau coba kamu punya cara sendiri tentang sodakoh yang khasnya ulama, khasnya orang-orang itu kalau tidak rusak agama bisa rusak, kalau ikut tren semua rusak disebut Quran apa wala wita balfaku ahwa'un lapat dadat islamawan wala tuwaman andekan kebenaran itu anut seleranya orang banyak pasti dunia ini rusak. Kalau pernah berdiskusi ini, rumah lembenan ini, poso-poso rumah lembenan. Misalnya gini, ada si A itu terkenal wali, doanya mati. Terus kemudian si A terkenal sangat, terkenal ini. Ya dia kalau sama tahun ini, sama orang minta doa di sini. Tak pernah ditanya, itu sirinya apa? Ya sirinya wali ini benar-benar Eden. Nah wali kata tuh nggak ada, ini wali Eden, wali goblok. Itu begini logikanya gampang. Masyarakat kebanyakan, kalau orang terkenal dengan yang mandi itu misalnya tinggal di SPDU di dengan ini, tapi di pabrik di dengan ini apa itu kepentingan materi ini, di jalan apa? Kalau si wali ini nuruti, berarti wali ini terjebak masalah materi kewalian dia tentang urusan kesalahan kamar, sekarang di materi berapa kali nak orang mandi? Boleh ngobrol boleh ngobrol? Nah, kalau wali ini wali betul ilahwah dan irsyadul qalbi ila Allah ngajak uang ning pengeran tetap dia tetap sini saleh kaya nyuwun saya tapi dulu kula juga ana pesane tambah lari ya dia harus berani ngomong sih wah nanti ku pinter jenengan urusan laris no SPD pinter kok nak mau sholat dia dibuat di sholat di sepuluh dia harus berani ngomong sih meskipun akhirnya orang ini kecewa karena gak dituruti di dungan tapi dunia itu ada rahmatan lil alamin. Nak pancen iki ana wali-wali sing tetep konsisten hanya membicarakan urusan akhir. Nah nganti wali kita tuh bakat dunia berarti sentek. Dunia ora dipatok. Mergo kabeh-kabeh katut masalah nopo? Memang sebaiknya jangan dituruti. Kulo berkali-kali lho diundang terus ana nopo. Ya dia perlu tetep jamuan. Gusti pangestune iku supporter. Laris mungkin nak laris mungkin kulo bijakan ya. Rumah tangga jaman kulo wis amat. Wah ini benar-benar pulau. Sebenarnya cuma pulau sebagian bungun itu udah mati. Nah dengan anak baru itu malah mati. Tahu? Enggak ini biar sampean tahu. Karena orang awam itu lucu. Ini yang pernah kejadian nyata. Saudagar kaya di era Abdul Qadir Jilani itu ya banyak yang tuan ke Abdul Qadir minta doa supaya dagangannya tambah. Abdul Qadir marah-marah. Kulon termasuk kesabit. Abdul Qadir ini malah pucat. Mamun. Wailah. Sial gue. Kalau jauh jancur. Aku jadi wali. Perkara ini dunia tak kalah pentelu. Nanti kalau jadi wali malah kewarai caranya seneng. Dunia. Mung dunia wawak gue tak tolak pentelu. Malah wali itu gue dunia ke gue. Utak tembuk dari wali. Mati. Kan lucu kan. Orang jadi wali itu kan karena meninggalkan dunia. Rasa kan itu. Barang jadi wali juga ada mandi, wong mau jalan tuh nggak cukup ya dunianya tambah akeh, terus ujungannya opo, korelasi ini opo, kan nggak tanggung kan? Nanti dari tabel kecil, wah aku jadi wali, perkara nggak tanggung dulu. Barang kita jadi wali, gua kondungan, kau kencuy tambah tuh, utak kamu belum tuh dapat. Anak bilma berdua antar bilma, tapi waktu kau aku neng pol kuat, aku neng pol kita, lah aku bocah hitam. Nah, tapi sampai data, Syekh Abdul Qadir sinis begini itu justru rahmatan lil alamin. Karena kalau masih ada orang soleh kayak Syekh Abdul Qadir, Allah yang nurul azab, pikir-pikir, betul dia anak wong soleh. Padahal nak rawal azab, dia untung ya wong. Paham ya? Jadi pilihannya begitu tetap rahmatan.
kesenangan. Paham ya? Meskipun ketanya sih, paham ya? Tapi tetap rahmatan. Ya. Tapi misalnya satu kotor kok katut, ya satu mana pun tambah suka, tambah beli gedu. Ya berarti dia katut. Katut senang dunia, karena dia nganggap dunia itu prospek. Paham ya? Ini memang sulit, tapi tetap pulau terang. Saya sebagai ulama tetap. Karena saya ini penting, saya anggap penting. Kalau keluar rumah sering jadi tahu tengah sini, saya ini berkali-kali melepas yang tadi hati. Biasanya nak jadi tahu tentang kau yang mereka. Mereka tu yang patang pulau semua melarangkan itu ambil itu kau mereka. Yang patang pulau semua melarang. Jadi kalau ngaji ini, kalau makan tu tidak kamera, kalau belok orang orang, kalau nak melepas ni, dia ini berarti hati. Dia hati ini gimana? Kita jadi dua itu ngaji, nanti kalau tolong pulau semua. Ya, artinya ngaji beribadah, entah. Dan jenengan melarat sabar di sambil gajaran di sambil galak hati. Jenengan nopo kodok dari jenengan di pulau sebagai wong alim ini rapati ikhlas merapati itu juga rapospek. Tapi pulau sabar di sabar wong alim di mulan yang ini kira sabar di jenengan di tertib melarat ini di sambil galak hati. Ngaji berangkat berangkat biar noet berangkat. Karena kalau tak nuruti seliranya orang ngaji saja itu tidak ramadhan di ramadhan. Apalagi dalam musim-musim berlebihan itu hasil Masya Allah oleh salah satu jajan bilang Tuhan, musim-musim yang hasil Musa Masya Allah barang-barang Matang pulau sama menem kafir berkelar-kelar nopo berkelar-kelar nopo ya kalau nak jalan ya biasa mau tenang mau Nabi ini umur saya mau nasir jadi Nabi Dewa apa sih makhluk oleh salah satu jajan bilang hasil makhluk oleh sesuatu tapi Nabi Dewa mampu lelah ya Tuhan bisa kolam. Cuma hasil ini tentang value BRI, ya tentang value BRI, namun apa sih ngobrol, ya kalau jauh-jauh hilang. Tapi tak jamin, nanti dia jawab, mangkola dah hilang, ya Allah. Tapi kita minta tonton pergi kafe, ya kola dah hilang. Kita kola, mau berkesun, wah, dapat. Tapi yang mulai cocok itu, kiri kafe, wak, udah, wak. Yang mulai cocok itu, yang buatan apa? Cocok. Ya tapi gini ku wau, timbang nuruti selerane tiang sitok, nggih. Nggih, timbang nuruti selerane tiang sitok atuh nuruti selerane tiang napa? Disebut walawi tabal haqu ahwalum. Napa? Walawi tabal haqu ahwalum la fadata di samawati wal ardu wa man. Wal yatalat tofala yusiron nabikum wala yusironna wal yatalat tofala yusiron nabikum ahada innahum iya daru alikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada wa kadzalika lan iku mengkono-mengkono kabeh kama ba'atsnahum kaya oleh ngutus ingsun ing wong akeh aktarna ngetokno ingsun atlak na tegese ngetone ingsun alihi mengatasi wong akeh kaum agum ing kaume asabal kafi wal mukminin lan pira-pira wong mukmin mereka tak ketokno liyak lamu supaya ngerti sapa wong akeh ai kaum tegese ngerti sapa kaume wong akeh ana wa dawuhi sak temene janjine Allah taala bil ba'si lan anane tani sangga kubur iku hakun iku janji sing hak. Bitori di anal kodiro kelawan jalan tak temene zat sing mbak mampu. Zat sing kuoso ala ina matihim ing atase lurono asal berkati. Diturono almud data ing mongso atau wilata ingkang ado. Waib ko ihim lan kuoso netepno asal berkati ala alihim ing atase keadaane asal berkati. Bila goda in kelawan tampo pakanan. Iku kodirun udat sing kuoso ala ihya ilmota ing atase nguripno wong-wong sing mati. Wana saatalan saat temne kiamat ularoi barana kemamanu mojud. Saka tegisi rana kemamanu mojud biha ing dalam kiamat. Idya tanah za'una nalikane podo pertentangan sopo kabeh. Utawi dawuh itu makmulun dadi makmul li aktarna kedi dawuh aktarna. Ya tanah za'una tegisi podo bentrok sopo mukminun lan kafirun ayil mukminuna tegesi pira-pira wong mukmin wal kufaru lan pira-pira wong kafir benahum antarane ashabul kafir utawa benahum antarane mukminin lan kafir amrohum ing perkarane ashabul kafir
Manane amra utiyati tegese urusan kan nom-nom gini wa atabul kafi pintina ing dalam bangun haulahum ana iklininge atabul kafi. Pakono mongko padha ngucap sapa kufarain kufaru dikise biro-biro wong kafir. Ubnu alaihim bunyana. Ubnu gawe sira kabeh alaihim ing atase atabul kafi haulahum tegese iklininge atabul kafi. Bunyana ing bangunan. Yasturuhum kang iso nutupi apa bunyan hum ing atabul kafi. Rabbuhum a'lamu bihim. Rabbuhum te pangerane wong akeh utawa pangerane kabeh ku a'lamu dat sing kersa utawa sing kersa bihim kan masalah asabun. Kala ngucap sapa alladzina wong akeh golap kang menang sapa alladzina ala amrihim ing atase perkarane asabun kabeh. Amril fityati te kabeh perkarane asabun kabeh wa rumiku al-mukminuna pura-pura mukmin. Lanat takidanna alaihim masjidah. Yaktine bakal ngalap ngisun alihin ngatasi asabul kafi maknanya kola gunung ngasih ngisik kelilingi asabul kafi ta'alat masjid dan ing masjid yusol akan penek jimbo sholat apa bihin dalam masjid waktu ilalan jen lampayo kodari kamu kono-kono binakul masjid ala babil kafi ngatasi ngarpe ala babil kafi ngatasi ngarpe nopo saya kuluna bakal kodoh ngucap sopo wong aga ilmu tanah naziuna tegesi wong sing pertentangan kabeh di adetil kityati yang dalam jumlahi asabul kabdi di zamanin nabi yang dalam zamanin kajing nabi ayah kuluh tegesi ngucap sobatun sebagian wong aga mulai ngucap ini rumutnya asabul kabdi salah satu itu telu robihum teka ngapeng papate ukal buhum iku asune asabul kabdi ini disebut kitmir. Waya bulu nanan podo ngucap sopoh sebagian, bagi ngucapnya sebagian yang mengakai. Kom satu. Utawi jumlahi asu itu lima. Satu jumlah utai ngapain enemi asabul kafi ukal buru, itu asunya asabul kafi. Wal kolani utai pendapat loro ini nasoro nasirona, kedua nasroni nasroni. Mereka komentar, nak jumlahi asabul kafi itu telur, sebagian darani lima. Rajman mau melawan nebak-nebak bilhoi bilan barang sing ora ketok. Maknane donan tegese nebak-nebak atau nyongko bilhoi berarti dalam barang sing ora ketok, ora transparan, andum tangking wong akeh. Bahwa teh iki rojiun bali lakoleni, bahwa teh arrohmu bilhoi bi. Mau nebak-nebak tok iku rojiun bali lakoleni maring pendapat loro ma'an kalian. Wanas kuhutin asafi rohmanu alam makulillah ngatasi makulah. Eli donihim tegese korona nyangkane wong akeh dari kak mengkono-mengkono, limo lan telu ya, telu lan limo. Waya kulo lana podo ngucap sopo al mu'minun, ayin mu'minun, ngucap setap atun, utai jumlah asabul kafi ku bitu. Wata minuhum teka kampeng walune ku kalbuhum asuni asabul kafi. Al jumlah tu te jumlah nal muktadai, sayang muktadai wa khobari lan khobari muktadai, sifat usap ayu dari sifatnya lapat kama. Izia jati wawi klan tambai wawi. Wakilah lan tidawuna utai sifat utak kidun taukin. Wadilah latun nanudyukno ala lusuki sifatnya ngatasi tetepi sifat atau netepi sifat atau pertemuannya sifat bil mausufi kelahan mausuf. Wawasful awala ini utai nyifati barang luru, rupa-rupanya salah satun dan kom satun. Yes. Disifati birosmi kelahan tebak-tebakan. Duna salisi ora kok sing ketiga, rupa-rupanya sab'atu wataminuhum kalbuhum. Iku dalilun ku dalil ala annahu ingatasi sak temene kaul salis, iku marbiun ku kaul sing diridani, wasohi konan kaul sing soha. Kul ngucapa siro Muhammad, Rabbi ahlamu bi idzatihim. Rabbi uti pengiran ingsun ahlamu yudat sing luwe firso bi idzatihim kelawan jumlahi ashabul kafi. Maya ahlamu hum ora mirtani hum ing ashabul kafi sopo ila kolilun kecuali sidi. Jadi ngerti nih, ora ono sing roh jumlahi ashabul kafi kecuali wong sidi. Ora dawa sopo ibnu Abbas, ibnu Abbas. Ana minal qolil jadi nafas. Ini sangat begini. Ana utai ingsun nal qolil sing ngatake wong sing cicik. Sing roh niku. Lan dadi ulama sing beda. Sing roh mok cicik. Lah iya aku termasuk wong cicik sing roh iku. Ono ulama ora beda ora patu ulama. Ulama iku sing apa? Beda. Itu perjalanan ulama era beda liyane malah buyute napa. Lan bener Ibnu Abbas. Sing roh mok wong cicik. Dari Ibnu Abbas. Lah aku termasuk wong apa? Sing cicik sing roh. Terus wa dzikruhum wa dzakara lan nyebut sapa Ibnu Abbas oleh nyebut ngene hum te jumlah atabul kafi ku sapatun duwa ana iki pala to mari mongko aja berdebat sira tujuh dadi berdebat sira iki ing dalam masalah atabul kafi dan iki ila miroan kecuali mau debat zahiran kok mau zahirin kok
Dimaklan perkara anjalakan tumurun apa ma'alika ingat atas siro. Walah tetap silan ojo jaluk fatwa siro fihim dalam masalah asabul kabdi. Tatlub tegese golek siro al-faktya atau al-kutya yang fatwa minhum sangking ahli kitab. Min ahli kitab itu sing ahli kitab ayil Yahudi tiksemu Yahudi. Kaya jauh jaluk takok ahadan ing wong suci. Ahadan ing wong suci. Mungkin itu lo terang dong. Nanti pikir kerungu, pikir kerungu, buatan yang buatan apa-apa, karena tidak wajib. Oke, tenang, Pak. Kalau terang, oke, kalau terus akan. Terus masalah Ashabul Kahfi. Ini ku terkait kalian bala ilum nubuwan. Kalau bala ini malam. Jadi barang-barang yang wis keliwat. Kata ceritanya Sayyidah Maryam, ceritanya Nabi Isa, Ashabul Kahfi, termasuk cerita tentang apa, Zulkur. Itu ceritanya semua itu zaman itu settingnya itu setting gala ilun nubuwa. Karena barang sing wis kliwat itu ra iso disetting ulang. Jadi kalau cerita detail itu harus tahu dan itu yang tahu hanya para nopo nabi. Jadi sebenarnya Quran ini tidak mau cerita Ashabul Kahfi itu mboten. Tapi karena Rasulullah itu ditanya tentang Ashabul Kahfi dan ahli kitab menjadikan itu termasuk gala ilin nubuwa. Nak Muhammad itu nabi tenan ya roh nopo cerita. Terakhir Allah nyeritani kanjeng Nabi tentang Ashabul sehingga cara ahli usul fikih tidak ada jaminan kalau cerita orang-orang soleh dulu itu menjadi syariat yang syariatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ini rungokno tenan iki. Jadi sampean ndak bisa misalnya berdalih wong aku saiki ngadepi zaman ra kuat aku tak uzlah niru Ashabul itu ndak bisa. Sampean dolek ning gua bari ku nggawa asu. Pak ya. Supaya persis ngajak wong pi. Wis ada tenan mati tenan. Malah mirip kaya atune malah repot. Karena enggak ada jaminan cerita-cerita itu menjadi syariatnya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelenge. Karena syariat Nabi wong alim haram uzlah lan wajib mulang. Paham iki wajib napa? Mulang. Karena Nabi Muhammad niku donga niku dhewe kanjeng Nabi aku mulang ngene iki mergo dawuhe Nabi Ibrahim. Ana min da'awati Ibrahim. Aku pinter mulang ngene iki iku mergo barokah dongane Nabi sinten? Ini ku Nabi Ibrahim donga Rabbana wab asihim rasulam minhum yatsu alaihim ayat. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakki. Ya Allah, anak turunku kudu wonten tiyang sing dadi rasul. Ciri utama rasul niku napa? Yatlu alaihim. Alaihim ku ana wong akeh sing gelem macakno pada orang banyak, macakno ayat iki kae ayat-ayat jeneng. Dadi nak ngono dadi wong pinter, dadi kiai haram usla. Krana mulang berdoain. Mulang berdoa napa? Mergo yatlu alaihim ayat wa yu'allimuhumul kitab. Sebab itu cerita Ashabul Kahfi masalah gelek nang gua itu tidak jadi syariat. Itu cerita masa lalu karena syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wong alim wajib mulang. Bahkan wong alim sira gelem mulang niku dawuh kanjeng Nabi man su'ila ilman mangka tama ilman kulji mabini jamim minan wong sing ditakoni ilmu kok disimpen niku sok ben dikalungi napa? Neroh. Paham ya kalau baleni malah ya. Jadi cerita-cerita tenggene orang-orang soleh dulu itu udah ada jaminan kalau syariatnya ini masih berjalan dan jadi syariatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting kalau aturan. Karena asal mula cerita itu untuk tidak diteladani persisnya. Gak asal mula ini cerita Ashabul Kahfi tiang Yahudi Nasrani tangkelat Nabi Muhammad. Cerita tentang Ashabul dan roh orangnya itu juga adalah ilun nubuwwah. Bukan berarti semua perilakunya Ashabul Kahfi oleh mbok tiru karena kadang syariatnya Nabi di gimana syariat Nabi wong alim wajib mulang. Bahkan yang tidak mulang diancam uljima bidi jamin minan. Jadi wong alim akhirnya wajib mulang ra oleh usaha. Cuma pas mulang tok nek dhewean iku disuruh musla, mulang tok mlepuk wisuan tambah mlepuk. Ini penting kula aturaken. Jadi makanya kula nak maca teng tafsir-tafsir ageng. Nabi Ibrahim dawuh wala taziru waziratu wisra ukhra. Wa alaysa lil insani illa matani wa sintengene surat Najm. Amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa alla taziru waziratu wisra ukhra wa alaysa lil insani illa
mata wa anna sa'yahu sawfa yura. Syariat Nabi Ibrahim itu termasuk ala taziru wa ziratu wisra ukhra. Wong liya ora iso nanggung dosane wong liya. Itu kita masih sama, wala taziru wa ziratu wisra. Terus wa alaysa lil insani ila ma sa'a, bahwa manusia itu hanya sangu ngamali dhewe. Ya sangu ngamali dhewe. Dan itu kemudian jadi firqah, jadi hujjah. Firqah tertentu itu nganggep dungane mayit ora ana gunane, mergo mayit mok sangu ngamali. Itu pemaknaan yang sepihak. Dulu Rasulullah zaman sugeng ngendikan atya bukat dirrajul waladu. Kerja seorang bapak terbaik adalah kasil duwe anak. Kemudian nek wis kasil duwe anak, investasi anak terbaik adalah setelah mati awaladin sholihin yad'u. Paham ya? Jadi nek anak ada mati ing koto amaluhu ila min salatin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u fihi awaladin sholihin. Sehingga pemaknaan ala dulu itu sudah hilang karena kita yakin dungani mayit itu ono gunane. Makanya tiang sing terlalu engkar kalian dungani mayit itu keliru. Keliru ini ngeten. Mungkin nak sampean anti tahlil. Itu urusan masing-masing. Tapi nak ngingkari dungakno mayit ra ono gunane itu ngingkari ijma. Ngingkari napa? Kula baleni malih. Nak wong engkar mitung dinani matang pulau dinani itu urusan masing-masing. Tapi nak ngingkari manfaate dungane wong ning mayit iku ngingkari ijma. Mulane zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ana mayit tetep disolati. Disolati kuwi isine apa? Dongakno mayit. Nak dongakno mayit ra ana gunane berarti salat jenazah ya ora ana gunane. Paham nggih kula padha ning mali. Nak ngingkari matang pulau dinani 100 dina iku urusan masing-masing. Tapi nak ngingkari manfaate dungane mayit omong kosong. Mergo sholat jenazah iki isine ndongakno mayit. Allahumma fir lahu wa afihi. Nak kowe ngingkari manfaat dungane mayit berarti kowe ngingkari sunnah sholat napa? Mayit. Sholat jenazah sholat ning. Nah niki pentingnya syariat. Kalau syariat dulu enggak ada, zaman Nabi Ibrahim dulu enggak ada. Zaman Nabi Musa bukan. Bahkan orang kalau salah zaman Nabi Musa itu tobatnya dibunuh. Fatubu ila bari'ikum tobatnya di faktulu anfusakum. Sehingga wong sing salah-salah tobatnya napa membunuh dirinya napa sendiri antar mereka membunuh. Syariat Nabi Muhammad enggak. Nah, ini yang sering salah kaprah. Jadi kalau ada cerita Ashabul Kahfi atau Dzulqarnain atau orang-orang soleh sebelum kita, itu enggak ada jaminan bahwa untuk perilakunya kita boleh niru persis karena kadang syariatnya sudah mansukhah, sudah dina. Paham? Apalagi awal cerita Ashabul Kahfi itu tidak tentang perilakunya, tentang dalailun. Hingga sampean saiki ra iso. Aduh dunia saiki rusak maksiat ning ndi-ndi golek kanca pitu, golek asu, golek ning ndi? Wah, kok ora iso. Paling sedina ora kelar mangan mulai. Paham? Paham, jadi enggak bisa sampean terus ijtihad begitu itu enggak bisa. Mulane iki pentingnya ngaji fikih. Jadi syariat itu ada yang terus, ada yang sudah mansukh. Atau syariat Nabi Musa yang kita ada ikut saja kan banyak. Itu tadi misalnya tobat. Tobat zaman Nabi Musa itu yang pernah nyembah anak sapi, itu fakturu yang pusat. Syariat Nabi-Nabi Riyan, nak ono kelambi najis, hingga najis dipotong. Wah itu ngeri. Nah itu melarat lagi ini loro, potong-potong malah. Bang, ini penting kula aturaken karena kadang wong salah kaprah, dalil nganggo Nabi, asal niru itu Nabi, padahal pas syariat kita sudah ada begitu. Syariat kita jelas-jelas Rabbana wab fihim rasulam min dun. Yatlu alaihim. Alaihim ning atase wong akeh berarti wajib mulang ning wong akeh. Pokoke kudu ana sing diulang. Jadi wong sing duwe ilmu walau harfan, cara Nabi baliwani walau ayat senajan ora ayat tetep kudu ana sing mbok ulang. Nggih, tetep kudu ana sing mbok ulang. Jadi intine ora oleh usilah. Umpama terpaksa uzlah kaya contoh kula wau gigitar wasiat. Jadi misalnya sampean kepengin bela kaum fakir miskin iki kados wau kula tarakan misalnya nglepas haji yo sing haji mbok lem atau hus mabrur la salahu jaza ulil. Tapi wong melarat-marat sing teko yo kudu mbok lem pisan. Mangko la la ilwa dakolan. Sehingga hadis yang dipopulerkan di RI mbok tandingi hadis sing populer kia. Mane kula rusak akeh. Bejane nasibe hadis al hasim mabrur la salahu jaza napa? Ilal jannah. Sementara hadis mangkau la lelel wah kau nasi mah, kau nasi masak, kau nasi nopo,
matang. Nah, misalnya terawang sing matang, ya inilah rata udah dari takut belawah minamin. Tapi alhamdulillah, teng bisa pulang nanti sana, sing lepas haji kita tetap pulang. Suwe-suwe sing haji, jangan angan ya bener. Ya jangan angan tibang sampean haji sanggup sombong atau tak sanggup nih, mau berhati ini sampean haru. Ini kus karut ini pulang ke suwarto karena haji rugi. Tapi nak kus. Berarti ke suwarto keluar dalam ya, lah bapakku ya raka haji. Jebule sing pak kaji yo kaji anyaran. Dugane bapak e babah urung kaji. Akhire malah kawaden ngono ape urunan anu ulama anu karepem dhewe. Lha nggih to sebetulnya kalau yang kaji saja masuk surga yo ora kok pak kaji tok yo rugi. Karena mesti dibah urung buyute apa meneh. Wong usum kaji itu akhir-akhir niki. Nanti ono waiting list nganti 10 napa? Wong riyen narukan niku buyut kula. Niku pertama wong haji cek numpak kapal cek nak berangkat recep mulai nus taun. Mulane buyut-buyut kula ngalim-ngalim atine ra niat ngaji. Ngaji setahun daripada ngenteni suwi terus do ngaji pisan. Lah wonten sing muksor. Dadi pas tok kono haji wis bar. Kula di buyut niku pas tok kono haji wis bar. Akhire teman-teman yang Mekah ya kasil ngalim. Dadi mulai ya gawa kitab ya mulai. Dadi napa kah? Ya cerita, sejauh itu mau disiap haji wisbar atau orang alim. Jadi gara-gara yang kono haji wisbar kan nak mulai rugi, jadi ngentah ini. Paham ya, jadi ini bingung, nak jenis ulama rahmatalil alamin. Justru dengan kita menjelaskan begini, pak kaji inilah ya untung. Karena babahnya yang tidak haji, dan kalau memang karena tidak mampu, asal tanggul la ilaha illallah, tidak kholal. Nah ini saya mohon teman-teman yang beriki, ilmu itu harus diutarakan. Jangan karena yang ngundang wong haji, kowe dewa-dewa no. Iya, lem sithik lah tak kadare sing nyangoni paham, tapi tak kadare wae. Lah kok misale kecewa sik sangune dikurangi to ora sito ya ora masalah. Tapi yang penting kamu itu menuntun umat pada jalan yang benar. Bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu jazana ya dawuh Nabi, mangkola la ilaha illallah ge dawuh. Tak pepe dawuh Nabi ki prospek ora prospek terus iki tok mesimpen pergo napa? Ora napa? Ora prospek umat tak apa. Malah ki sabdo ya malah napa? Dikulo baleni malah ya. Cerita Nabi Yusuf, Zulkarnain maupun cerita sinten Ashabul Kahfi itu ndak semuanya bisa syariat kita karena kadang-kadang syariatnya itu mansukh. Dina seperti wa alaisa lil insani ila ma sa'a ndak ada manusia kecuali yang dilakukan dia. Kalau sampean berpendapat, mak ngono dungane anak ra ono gunane, dungane kiai ra ono gunane, iku ngingkari ijma mergo Rasulullah nglakoni salat jenazah. Padahal isine salat jenazah dongakno. Apalagi di Quran termasuk orang baik adalah walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang baik adalah yang mau berdoa ya Allah ampuni kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kita. Nah soal kefiah lah itu kalian oleh bantah-bantah nganti mati, nganti kiamat sampean cocokan oleh. Kau no batang pulau dino, kau no batang dino. Ya sampean, apa no pengir? Pengiran bener di. Paham ya? Udah wani tenan sampean soal pengiran aja kok mentang-mentang kowe biasa untuk order mimpin tahlil terus yakin bener aku. Nah sing situ arah-arahan gudangan yakin bener dik. Sama nak yakin tenan kok si Dinali luas semua. Mengapa kalau orang ngalim idola si Dinali, mereka melakukan, nekat banget dia. Dia ini cek dedam kasus Ibu Muawiyah, cek apa? Nah ini dia ini ceritanya. Aku wong pertama sing sowan pangeran sungkep. Sing tak takok nomok sitok. Perkara aku Ibu Muawiyah sing bener sopo gitu. Mereka dia ini cek ralek banget. Dia orang ngarah iso mutus. Jadi kena panjen wani tilap masalah tahlil. Nggih, aja kok polemik-polemikan kodho matem dhewe. Kowe tak hajut, ya Allah, saya tetap sebelum masuk surga mau konfirmasi terkini. Pakai wani tenan. Ya berarti kowe yakin tenan mek pendapat ora plepak-plepuk ning jamaah dhewe tapi kok tak takoki pengiran. Apa alasane mriyang? Itu memang harus begitu. Makanya saya kalau ngaji berkali-kali ngomong saya ini bertanggung jawab di depan Tuhan. Ya, tapi sing wani kula sing wani ya urusan dongakno wae. Soal kefiah-kefiah iku sampean iso debat dhewe, nek sampean yakin tenan, iku gawa nganti sowan. Modho nek sampean yakin untuk berkah untuk mau untuk salam templek, terus ora perlu dibalekno, kaya ora ana fokus, dikakno yo halal jenis, dikakno yo halal piye meneh.
nah sampean yakin di pendapat iku, kok gosowan pangeran. Kok critakno kronologi ini, Gusti, ada yatim kere terlantar meler, terus nganakno kundangan. Kulo dikei berkat kata, kulo pangan dan kulo yakin halal mergo mun dikekno. Bener apa boten ki nak wani ngomong ngono. Paham ya? Nak wani ngomong ngono. Ya hebat berarti. Paham ya? Jadi ukuran ya dados ukuran pendapat niku ditampi pangeran boten niku dawuh sing aran Hikam. Kowe nak dhewe pendapat itu timbang-timbang. Jika Anda yakin bisa sowan niku ning pangeran, maka pendapat itu berarti benar. Tapi jika Anda sendiri tidak yakin kena bogo sowan ning pangeran, berarti pendapat itu salah. Oke wanita. Kenapa? Ini dari sisi nali. Ana awwaluman. Aku pertama wong sing yatsu bena ya kali Rahman. Sing sungkem ning ngarepe napa? Pangeran. Lir khusumah krono tukaran. Napa? Jadi Sayyidina Ali cek kepengin konver. Konver. Dan itu nyata. Mulanya ketika ini kaji Nabi, termasuk ajiwe pengiran, itu sampai hatta yuktaf solil korna alal jamah. Nanti wedus yang suruhan, wedus duwe sumu, tahu dulu gara wedus rujul tinggal duwe, itu tetap dihitap. Meskipun nanti akhirnya semua hewan kuntu itu roba, kan jadi lekuni nawa, roba. Tapi tetap kisahnya diselesaikan, jadi wedus yang berangga, tahu dulu gara wedus, sing bujur, pemenang tahu demi bujur nih pak. Nih itu tetap nampak gigi. Nih itu hati sosok. Hatta kita solil karena halal. Ini tetap gigi. Jadi kalau sekolah dan sofa dulu kan tetap gigi. Hai guru, hai murid, tak itu gigi. Totalan kafir. Karena pangeran tetap mengaplikasikan, mengekspresikan keadilannya pangeran. Jadi Sayyidina Ali tetap kepengen takut, terkini upi. Cuma nama ni tahu aku. Bener di satu jutaan poso. Ayo teman. Banyak. Oh coba apa? Negara nuruti terus yang rasa men. Murai contoh tu sebenar total alam. Cuma apa? Buat semua keputusan hukum tu kita mana tanggung jawab negara saya Allah Subhanahu. Mentang-mentang diterima publik terus rasa bener di. Tidak bisa tetap neng Quran bolak balik di balen. Sebenar ini nawa ya kum penahum lima kum fiyah. Dan pangeran sing ngukumi apa yang kalian perseli. Nah itu bar kabeh supaya nabi hukum bima kuntum sama nang Allah dhewe sing nanti mutus. Lah nek diputusno misale Rukin Mustofa salah ya Rukin. Iku terus kaapiane Rukin dikekno Mustofa, keelekane Mustofa dikekno Rukin ora kuwapo. Jebule Ruk Mustofa ora dik kaapiane. Nek ngono rupet ya. Makanya di Quran itu ada ayat hadzani khusmani khatamu fi rabbi. Jadi si Sinari itu punya masalah besar juga. Beliau tahu tukaran kalian paman-paman di zaman kafir. Tahu si Islam di tukaran itu sinten wa. Iya, dari si Sinari ana awwalu man yasujina ya tirahman. Aku pertama wong sing sungkem dengar de pangeran dari kusuma. Nyelesekno kon. Jadi kula sing ben iki ajibno pangeran. Tapi kalau lebih senang mawon, karena kalau terus ngasih sore wau saya itu kalau asal sing bisa kau wafi ambak ya baik-baik. Kalau niru cerita tentang ikhya ini, ya nuhun bisa ya Rasulullah nanti yang hisab itu siapa? Allah sendiri apa ngutus malaikatnya? Allah sendiri. Wah kalau begitu bagus dong, nggak apa-apa mulai semuanya ini dari kaji Nabi. Kenapa kau senang? Selama ini kenangan saya dengan Allah itu baik-baik saja. Makanya dia nanti juga baik-baik saja. Ternyata Rasulullah mujizat. Akhlak orang itu bejo. Caranya seneng pangeran ekstrim. Jadi dia aja saja, mana di kandangnya bisa pangeran. Makanya di sini aja saja, ini nyaman. Nah, nah dunia kan pengadilan itu dimanipulasi. Suara rakyat itu dimanipulasi. Tapi nah, ini ngarepin ini. Nah, masalah undangan kamu bingung. Nah, sampai yang terlalu yakin, punya ini cahaya timbuk pangan rapopo, alasannya hukum adat, BNS, DKI. Saya yakin sampai rawan itu kan pangeran. Apalagi kalau sampai di rumah punya tabungan 2 juta, di berasa pintal, doyan duit sepuluh. Sampai yakin dia mau, saya yakin siap duit malaikat muka. Yakin. Begitu juga ngoten, gara-gara di order wong haji, sampai muji haji berlebihan. Sing tekong rungok nong ngiler kah?
Masya Allah, aku rakelar kaji jatuh kejani wong iku Gusti, nasib pulau kok sial ngeten. Sama ini di hisap. Karena bikin kecemasan, Pak. Bikin paham, bikin kecemasan publik, Pak. Bikin kecemasan apa? Pak. Menteror, menteror kaum itu apa? No? Menteror. Lho, wonten iki sampean kiai ini biasa beda terus tak tersinggung iki kulo kata kalau karena muron ini. No, namanya menteror kaum napa? Sampean kiai tenan, lanang tenan, wong alim tenan. Iki tidak standar. Alhamdulillah Pak Niger sok haji. Haji itu luar biasa untuk 30 juta demi kangge itu ana dadi haji. Mungkin jenengan atuh ana dadi pikir sing mabrur. Yaitu pikir yang tidak ngel. Pak, di hati ini yang mabrur, kira-kira gimana kok? Lalu sebenarnya ketemu dengan suara. Itu dulu Rasulullah itu begitu. Rasulullah itu kalau ngendikan itu fair. Ada sahabat yang kuat perang dengan sarananya ya dipuji. Tapi sahabat yang tidak kuat perang karena sarananya tidak punya. Itu ya langsung dihukumi. Wairu ulid dorori. Yang tidak perang karena ada madorot, ada udur, tidak apa? Tidak apa. Itu langsung disusuli. Layat tawil qa'iduna minal mu'minina. Iku sebelum itu ayatnya enggak ada ghoira ulid dorori. Langsung wal mujahidina fi sabilillah. Tapi terus langsung Abu bin Maktum ngajeng ya Rasulullah, kita-kita ini enggak mampu perang, tapi bukan berarti enggak mampu, enggak mau. Karena kita ini picek, buta. Malaikat Jibril terkok. Ditambahi ayat la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghoira ulid dorori. Makanya saya pede dengan pendapat saya. Rasulullah nanti untuk wahyu niku tanpa lapat ghairu ulid dorori. Wong-wong jihad itu luar biasa. Akhirnya wong-wong tereso jihad kasus Abu bin Maktum karena dia buta, melarat, buta. Wis buta wis repot iki napa? Melarat. Yo awake ora iso berjuang, donyane ora iso. Lah nek buta sugih kan dene ora melok jihad, donyane melok napa? Jihad. Kaya kanca kula nak crito, kula melarat nak turu bar sugih dari nganggur. Wis nak wong sugih turu bar sugih gak nganggur kok tokone buka. Paham ya? Lah itu langsung betapa seriusnya masalah ini langsung Jibril turun digawe Allah wahyu turun ditambahi huru ulit orang-orang yang tidak jihad padahal tidak ada masalah udur maka kena hukum gini-gini sama orang haji itu wajib ya, tapi bagi mereka yang kena udur miskin tetap kata ulama daerah ini buatan tapi ya berat jadi ulama. Tentu pidato itu tidak populer. Sangat-sangat tidak nopo. Mutara kula payu kula yang bisa kula tak. Macam ni rata gelem yang bisa dia. Ya, tapi dicek payu. Tapi kalau biasanya 5 menit. Tapi alhamdulillah rata-rata sing kaji malah baca ni wedus wan kula. Tangan kan harus jenengan. Mau mungkin suar kota rata kaji. Kula bapak kula orang lu perkara ni gejarek nopo. Ya alhamdulillah orang Indonesia rata-rata berbayar kaji sehingga teori saya masih diterima. Paham ya, global ini wong masalah nasa masuk, mungkin wonten juga yang bilang. Dados hukum teng Ashabul Kahfi, wong oleh minggat ketika ada masalah. Niku ra mesti berjalan sampai sekarang, karena syariat kita adalah wong ngalim kudu wajib mulang. Jika pesa iki ra iso mentang-mentang dunia akeh maksiat, mimpi ono patokan cepak brosur, mimpi ono maksiat terus ngajak kanca itu golek yasu. Paham terus moro ku? Wah, ra iso jare niru sinten Ashabul. Mboten sak. Karena syariat kita adalah wong alim wajib mulang. Baligu ani walau nopo. Itu disebut termasuk akidah Islam adalah bahwa syariat yang Nabi itu menakah syariat Nabi sebelumnya. Kecuali masalah akidah. Jadi kalau sudah ada beberapa contoh, ya, teman tambah yakin. Tobatnya kaum Nabi Musa saling membunuh ketika bernyembah anak pedes. Patuhu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Sementara tobat kita orang perlu saling Nabi Ibrahim, Nabi saya digunting. Nabi Musa juga digunting. Kita cukup diunggah. Jadi banyak sekali syariat-syariat yang terus beda kita dengan Nabi-Nabi. Sholat dengan cara begini juga hanya syariat kita. Makanya Nabi sering bangga. Ukti itu khamsan lam yu'tahunna nabiyun qabli. Saya ini diberi 5 yang Nabi sebelum saya tidak dikasih. Itu. Jadi banyak sekali keistimewaan-keistimewaan tenggene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga masalah-masalah koyo amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Terus kemudian sampean bentang-bentang, jarene Nabi Ibrahim wong mau sanggup ngamali dhewe.
Itu tidak bisa begitu. Syariatnya Nabi Muhammad yang bil ahadin as-sahihah al-wa'idah itu menetapno ono syafaat. Berarti ono wong sing amale ra cukup tapi mlebu swarga bisa syafaati Rasulullah. Berarti kan ada unsur orang lain yang syafaati di. Begitu juga syariatnya Nabi nek ono mayit disolati, jenenge salat jenazah. Berarti mayit juga butuh doanya orang di. Berarti doanya orang lah orang lain. Apalagi Nabi secara sori ngendikan idza matabnu adam in qatu amaluhu ila min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw walakin sholihin ya. Bahwa itu bahwa kita boleh polemik masalah hitung dino 100 dino itu polemik kaifiahnya tapi kalau sampean sampai polemik dumoy ora manfaat sampean mukhalifun lil ijma eling-eling itu menentang apa kalau ngingkari manfaat itu eling-eling karena donga no mayit itu sabitun bil Quran wa sabitun bisun. Nah, di Quran ini wa walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna. Nah, hadisnya karuan Rasulullah itu berkali-kali mimpin sholat jenazah. Padahal intinya sholat jenazah mendoakan paham gitu. Terus pun buatan rancu, sampai pun buatan rancu. Ini pentingnya ngaji. Jadi kalau masalah syariat Nabi Ibrahim alaihi salam tadi lawan umpama maknane kaya kata mereka itu tetap orang nganti tok syariat Kanjeng apalagi enggak ada jaminan kalau maknanya kaya yang mereka tafsir ya misalnya wau manusa itu mau sanggup ngamal dhewe tentu anak kita ini ya bagian dari ngamal kita karena dhewe cara lahir sababu wujudil walad iki bisa babil ah mergo sebabe anak iku ana napa. Lain Nabi Nabi Dawo, wa inna atya bakas birrojuli waladuhu. Dan sesungguhnya terbaik dari kerjanya seorang bapak adalah anak katil duwe. Lengge dong, tak wali-wali ini si Abdul Qadir, tak wali-wali ini Imam Ghazali, tak wali-wali ini Imam Nawawi, umpama dora ana anak, itu agama orang nganti saya isi. Lain kalau nabi anak kulo ini kulo hormat, ya kulo jimben mati. Yang terus nabi tetap anak kita. Anak kita terus nomornya sampai anak-anaknya kita. Itu disebut yari suni wa yari sumin ali nopo. Ya. Jadi orang iso, wong nganggap anak itu bagian dari terpisah dari kita. Maksudnya gak iso. Paham ya? Jadi sampean melane sing yakin, nah, anak itu bagian dari kita. Sebab itu wonten dia akilah nanti gini begini. Nah anak mata ini sibul kotok, itu keluarganya kena denda semua. Karena anak tidak terpisahkan dengan apa? Orang. Tapi ngeten teori-teori detail ngeten iki pancen butuh ngaji ka apa. Wong saiki salah kaprah. Mumpung koyo syariat Nabi Ibrahim mboten mesti kadang syariat yang tertentu-tertentu lu statusnya mansukh. Statusnya apa? Mansukh. Paham ya, terus ini masalah-masalah detail oke, tapi perlu kula aturaken ben mboten salah paham. Nggih, ben mboten apa? Salah. Itu lo balen ini, nak manfaatnya dunga lil masjid, itu bil ijmah, paham apa? Yang jelas-jelas, nah ini gue sholat jenazah gitu. Ini Allahu maghfir lahu wa'afihi wa'fu. Sampai pangeran dirayu dipek menangi dewi itu. Nah, namanya tak dipek menangi dewi. Allahu ma'ingkana muhtinan fazid ke istani. Nak apik tambahi gusti. Tapi nak elek sepura, dipek menangi apa? Mestinya orang dipek menangi dewi. Nak apik wales tak kadare, nak elek ya wales tak kadare kan ora ayu dipek menangi dhewe. Nak apik kon lipatno. Nak elek. Kan yo iya dipek menangi dhewe. Tapi wong kadung njaluk menitan. Ya tapi dipek napa? Mun kula terusaken. Wala tahtafi fihim min dum ahada. Wala taqulanna lan wa ta'ala lan taqo ing nabi sapa ahli Makkah atau penduduk Mekah an khabari ahli kafi saking critane ahli kafi. Pakola moko dawuh sapa nabi. Ketika nabi ditanya, "Mas critane ashabul kafi piye?" Jawab nabi, "Oh birukum bihi hutan." Oh biru bakal nyritano ingsun kum ing sira kabeh bihi kelawan khabari ahli kafi hutan ing dalam desa. Walam yakul lan ora dawuh sapa nabi insyaallah dawuh insyaallah. Ketika nabi ra dawuh insyaallah kana dalam moko tumurun apa dawuh wala taqulan nabi syai'in inni fa'ilun dzalika qutan illa ayyashallah wala taqulan lan ojo ngucap temen sira kabeh syai'in maring perkara eli adbi syai'in tegese krana are perkara kowe ojo ngucap ngene ini sak temne ingsun fa'ilun bakal lakoni dzalika mumpun-mumpun sak godan ing dalem sesuk yo sesuk tak critani timat tegese ing dalem perkara sak dulu kang bakal teko apa menawa zamane sang zaman
illa ayasa Allah kecuali mbok barengi dawuh insyaallah. Eh illa ayasa kecuali yang ngersano sapa Allah apa. Eh illa mutalab pisan kesele wong sing nggoni di masiatillah lan kersane Allah taala. Di antakula gambar untuk ngucap sira kabeh insyaallah. Waktu lan ini ngau sira roba kang pangeran sira. Eh masih atahu tegese kaya eling kersane Allah. Tingkah mulai eling mu'alikon khali wong sing gantungno biha lan masiatillah. Kamu selalu bergantung isane nglakoni perkara nak ana kersane Allah. Ida nasita nalikane lali sira atak liko ing gantungno perkara biha kelawan masiatillah. Wa yakunu lan ana apa dzikruha eling masiah iku badan nisani sause lali iku kadzi kriha kaya dene eling masiah mal kali sertane pengucapan. Wala dawu sapa al hasan wa hasan wa ghairu lan jani al hasan basri. Akal madama selagi nece ana sapa wong fil majlis ing dalam masjid. Jadi nak bar muni. Sesuk teko nggonku yo. Yo. Terus sampean merasa karena memastikan tuh potensi salah, potensi nyelani dan ditambahi insya insya. Tapi insya Allah mesti dari mesti teko. Tapi insya Allah saat ini juga kalah-kalah. Gue ngerti, sesuk utang bayar, yo insya Allah. Tapi niatnya pun ngeles, no. Maksudnya orang mana itu orang. Waktu lan ucap siro asa menawa-nawa ayat dia yang tahu nujuk no sopo Allah. Asa menawa-nawa pak ayat dia yang tahu nujuk no sopo Allah. Masalah asa ini wonten sing maknani khobar, wonten sing maknani fa'il. Ento nujuk nane ingsun sopo Robi pengiran ingsun. Asa ayah dia ni sopo Robi pengiran ingsun. Di akroba maling perkara sing lebih parah min hal di badin iki. Emin khobari ahli kafi. Dibanding ceritane ahli kafi fitdala lati atau fitdila lati dalam nujuk no ala nubuat yang atasnya kenabian ingsun. Ini tuh sing mojo sebenar ulit dalala. Cuma istiqmalnya itu dilala. Rosadan yang nujuk no yang kebenaran. Hidayatan yang nujuk no yang kebenaran alami Allah.